potensi batik itu potensi yang sangat menggemaskan, ya, yang tidak akan pernah pengrajin itu rugi karena dia berusaha dalam membatik. Kenapa? Yang pertama, tadi saya sudah bilang bahwa dari kalangan anak-anak sampai orang tua sekarang pakai batik. Jadi kalau teman-teman wartawan tidak pakai batik, bagi hijiawang Kang Komar. Dan menyampaikan buat tempatnya di Trans, saya menyambut baik. Apalagi temanya premium batik. Cintai batik itu tidak hanya dari sekedar ragam biasa, tapi dari kualitas. Maka nanti juga dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, karena batik itu sangat beragam sekali. Ada batik, tiruan batik, dan paduan tiruan batik. Namun ketika kita bicara batik, batik itu mah tidak. Ya, batik itu bisa didapat untuk anak-anak muda itu dengan ragam yang disesuaikan dengan kemampuan daya belinya, juga ragam biasa ini dekat dengan anak muda. Jadi kita kreasikan sesuai dengan keinginan anak muda. Ya, batik kekinian. Itu harganya dari mulai 100.000 pun itu sebenarnya sudah batik. Tapi ketika kita salah memilih, ya, kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lise Purnamasari, Ketua DPD HIPMI Kimdo Jabar. Kali ini HIPMI Kimdo ikut serta dalam kegiatan Expo Bandung Beauty Expo 2018 dan Premium Batik, di mana event ini sudah terselenggara keempat kalinya. HIPMI Kimdo adalah himpunan pengusaha mikro kecil menengah Indonesia, di mana di komunitas ini para UKM berkumpul dan berserikat dan sama-sama untuk mewujudkan visi misi HIPMI Kimdo, di antaranya adalah salah satunya memasarkan produk-produk unggulan HIPMI Kimdo untuk bisa mengglobal. Oleh sebab itu, maka HIPMI Kimdo produk-produk yang premium atau unggulannya terus diusahakan mengikuti bazar-bazar, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. HIPMI Kimdo sendiri merupakan himpunan yang beranggotakan kurang lebih ada 500 anggota untuk seluruh Jawa Barat. Dan untuk di Bandung Raya sendiri kurang lebih beranggotakan di 200 orang lebih. HIPMI Kimdo sendiri untuk produk-produknya mulai dari fashion, kemudian craft, aksesoris, kuliner, baik kuliner basah maupun kuliner kering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, event ini menurut saya ini adalah event yang sangat prestisius, ya, karena apa? Ini mengangkat para UKM, ya, di tempat pameran yang sangat cukup representatif, sangat bagus, ya. Jadi HIPMI Kimdo selaku organisasi yang mewadahi para UKM, saya pikir ya ini harus terus berupaya bekerja sama mendukung event-event yang seperti ini, kemudian mengajak para anggotanya seperti halnya yang seperti yang kami lakukan dari asosiasi batik baik yang ada di Jawa Barat maupun Indonesia, dengan dihadirkannya UKM ya berpameran di tempat yang sangat strategis ini, ya diharapkan bahwa produk-produknya ini akan ikut juga terangkat, ya, karena orang-orang yang hadir di tempat ini pun adalah orang-orang yang terseleksi pula. Nah, tinggal kita meminta kepada para penyelenggara sebuah event pameran itu harus gencar juga
menyampaikan promosinya ya melalui media elektronik maupun media cetak. Bahkan yang sekarang ini yang lagi ngetren ini adalah di grup-grup WhatsApp gitu kan, ataupun di Facebook atau di Instagram. Ini bisa kita lakukan. Karena apa? Dengan hadirnya pameran di tempat yang seperti ini juga kita berharap akan memberikan apa sebuah dampak yang sangat luar biasa kepada industri IKM yang ada di Indonesia. Demikian.